Halo guys, kembali lagi di channelku, channel yang membahas semua hal tentang SimCity Builded. Gimana nih buat event malam berhantu? Udah dapet hadiahnya belum guys? Ini aku mau ngumpulin poin belum bobi ungunya ya. Ini ada hadiah dari Pas Wali Kota ini yang diskon 56% ya, itu yang 250 sim cash. Nah ini jadi harganya 17.000. aku mau beli dulu guys, gas beli dulu. Nah ini juga dapat plus 200 poin ungu. Jadi aku ngumpulinnya dari top up juga itu guys ya, selain dari ngerjain tugas liga sama upgrade bangunan. Nah, update bangunannya itu bisa dilihat di video yang ada di pojok kanan atas ini guys ya. Oke, ini setelah aku ngerjain semuanya udah dapat, ini udah bisa diklaim semuanya ya. Aku mulai dari simoleon dulu, ini dapat 3000 simoleon, terus dapat token pemercepat ya, token 4 kali pemercepat itu. Terus ada bagian tembok kota, lumayan dapat satu. Nah terus ada kunci emas, ini kita lihat dulu ya di tugas liga apakah ada tugas kunci emas gitu kan. Ternyata ada ini, tapi cuma 3 kunci emas ya, aku nggak ambil. Jadi langsung ambil aja ini kunci emasnya di sini 5. Terus ada barang gudang kota ini masing-masing 3, lumayan banget. Nah ini yang pertama ada bangunan lomba panahan guys, ini dari spesialisasi hiburan ya, peningkatannya 50%, areanya 12x8. Oke, langsung saja kita pasang di sebelah sini ya guys ya. Ini biasa buat penempatan bangunan ini di sini. Ini ukuran lomba panahan, ini bangunan lomba panahan 2x3 ini guys, lumayan enggak terlalu gede ya, lumayan kecil gitu. Peningkatannya juga 50%, tapi areanya kurang, itu 12x8. Lanjut, ini ada simoleon regional ya, coba kita klaim dapat apa ini. Makanya dapat simoleon regional kepulauan cerah ya, ini 1000, lumayan juga. Sudah kunci platinum 3 biji. Lanjut ada sim cash 30. Nah yang terakhir ada bangunan utamanya guys, ini kastel hantu dari spesialisasi taman ya, peningkatannya 45%, untuk areanya tadi 24x26, jadi areanya sangat luas guys. Kalian harus dapetin ini bangunan utamanya di event kastel hantu ini ya. Nah ini bangunannya ternyata gede banget, 4x5 yang jelas dekat ini guys bangunannya guys, tapi buat desain ini bagus karena bentuknya sangat estetik gitu. Nah ini buat apa, bangunan aslinya di dunia nyata. Nah kalian harus semangat itu guys, ngumpulin poin ungunya ya biar dapat bangunan utamanya, ini keren banget pastil ya, sangat-sangat estetik ya. Ini aku mau ambil gambarnya dulu, tapi ini kayaknya yang panahan aku pindahin dulu, sama aku mau pasang ini ya. Tadi kan dapat bagian tembok kota ini, dipasang satu aja dulu di sini. Nah terus aku mau ambil gambarnya ini. Nah mungkin kayak gini aja ya guys ya. Oke, nah oke, udah disimpan di galeri. Nah ini ada beberapa referensi buat desain dari bangunan ini ya, aku dapat dari grup Facebook ya, ini bisa kalian lihat-lihat. Oke, jadi itu saja ya guys ya buat review bangunan event malam hantu ya tadi ya. Nah ini bangunan utamanya kastil berhantu, kalian harus dapetin
bangunannya kan ini. Jangan lupa buat dibantu subscribe-nya ya guys ya, dan like videonya, share ke teman-teman kalian yang main SimCity juga. Sampai jumpa di next video. Terima kasih.